Tak, abang kat mana? Sinilah. Sinilah. Terima kasih sebab sudah klik video ini. Tapi ingat guys, jangan lupa tekan butang subscribe sebab subscribe tu menunjukkan korang support channel ni. Ingat guys, subscribe itu percuma, tak perlu bayar. Okey, kalau dah subscribe, selamat menonton. Enjoy. Gila. Semalam aku tengah buat kereta, aku nampak ada satu rider ni, dia accident dan tapi alhamdulillah ada hamba Allah yang baik hati ni, dia dah tolong dia. Aku nak berhenti tapi aku tak sempat berhenti sebab aku ada nak kena buat something untuk mak aku. Apa yang aku nak bercakap guys, kalau korang buat kereta tu tolonglah hati-hati. Tengok side mirror kiri dan kanan. Hati-hati kalau ada motor ke apa. Kalau boleh kita bagi je diorang jalan dulu. Kita kereta, kita besar, diorang motor kot. Diorang tak ada seatbelt, tak ada apa. Diorang ada helmet je. Kita ada seatbelt, kita ada airbag. Okay guys, so untuk video hari ni, apa yang aku akan buat ialah video yang aku buat ni dapat, alhamdulillah, dapat dalam 800 view. Untuk video prank Grab Rider dengan Grab Food. Okay guys, itu untuk part 1. Dan video hari ni adalah aku akan buat part 2. Belum korang tengok, korang jangan lupa tekan butang subscribe. Thank you so much for 1.7k guys. Terima kasih. InsyaAllah akan ada giveaway yang menanti untuk korang semua. Hadiah apa tu? Aku tak payahlah tanya ya. Aku ni belum monetize lagi oleh YouTube. Tapi tak apa, insyaAllah aku kan, kalau ada rezeki lebih, aku akan kongsi bersama-sama dengan semua subscribers dan juga viewers-viewers saya yang tercinta. So sementara kita tunggu rider yang last ni, jom kita try call dia. Kita tanya dia kat mana, kita pura-pura macam kita marah. Okay. Hello. Yeah. Bang, assalamualaikum bang. Kat mana bang? Ha? Kat abang kat mana? Dekat ni, dekat traffic light. Dulu masuk sesuatu market lah. Cepat sikit bang, saya dah lapar ni bang. Ha? Cepat sikit bang eh. Dia tak tahu right, sebenarnya something is coming for him. Hai bang, sini bang. Ready bang? Banyak order ke? Tak ada lah, telur rasa. Oh ya, yeah. Tak ada, yang tadi saya call lu saja je. Tak ada order lagi ke? Tak ada. Macam ni, saya ni YouTuber. Jadi saya buat video ni untuk YouTube. Jadi yang saya call abang tadi tu sebab saja saya nak tengok abang angkat ke tak. Walaupun tengah bawa motor tapi abang boleh angkat, itu memang satu saya respect lah. And then kainan ni ada dua sebenarnya, bukan untuk saya seorang. Satu lagi tu sebenarnya untuk abang. Oh ya ke? Dah makan belum? Belum lagi bang. Alhamdulillah. Balik nak makan dah. Okay, bagus-bagus. Sebab sebelum ni yang rider-rider semua saya order semua dah makan. Saya tak jumpa lagi yang belum makan. Sekarang saya dah jumpa. Okay bang. Jadi okay, untuk abang bang, saya nak tanya satu lagi. Macam dah berapa lama buat Grab Food? Saya setahun lebih lah. Setahun lebih eh. Ada pengalaman tak antara customer dengan rider? Bagi nombor telefon tak lengkap ke, bagi alamat tak lengkap ke? Itu mesti ada lah. Benda yang paling stres kena kat rider biasanya apa kalau customer buat? Orang macam sometimes customer tak faham lah. Aha. So, apa rider, before rider sampai tu orang tak alert tau. Padahal diorang dah order. Diorang okay. Dah bikin order kan. Okay. Dah order. Lepas tu tak standby. Diorang tak standby lah. Tak standby. Dan kita sampai, kita kena call diorang lagi. Oh ya. Yeah. Kita call pun kan terang kat. Kita kena tunggu sampai 10-15 minit. Tu memang berat jadi lah. Macam ni guys, tu kat sana ada kamera tau. Okay. Kalau korang order makanan tu, tunggulah. Okay, jangan bagi rider ni tunggu. Diorang ni kerja banyak. Betul lah bang? Tunggu order tu. Kita sebagai customer, kita kena beri layanan baik. Betul lah bang? Bukannya dapat makanan lah. Betul lah bang? Jadi, saya buat video ni khas untuk rider-rider Grab Food dengan Food Panda. Sebagai tanda bahagian terima kasih. So, jadi saya ucapkan kat abang, semoga sukses dan selamat berpuasa lah. Bukan prank macam prank jahat tau. Saya prank tu, di dalam prank tu ada makna. So, jadi hari ni saya buat lagi sebelum, sebab video tu dapat banyak sambutan. Dan saya nak video tu ramai orang tengok supaya jangan CB-CB buat rider macam tu je lah. Order belah, tak bagi alamat, tak bagi detail lah. Kita kena appreciate, betul tak? Okay, guys eh. Alright, okay bang. Hati-hati jalan bang. Semoga sukses eh. Hati-hati buat motor. Okay, assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum bang. Oh iya ke? Alright. Boleh check dulu tak?
Check dulu. Haa. Check lah. Tapi saya ada satu ni. Ya ke? Haa. Ada ni kan? Ni je lah. Suruh satu. Ada satu je? Haa. So check balik. Oh, so salah tekan lah. Salah tekan, tak ada lah. Memang dua pun. Sebab satu lagi untuk abang. Ya, jangan lah. Betul. Satu lagi untuk abang. Nah. Panas-panas ni. Minum-minum kan. Tak, macam ni. Macam ni, saya YouTuber. Saya ni ada kamera. Jadi, nak puasa ni, saya nak kongsikan rezeki lebih tu. Kita kongsi bersama lah. And then, sebagai, saya nak ucapkan terima kasih kat abang-abang sebagai rider ni. Sebab kalau abang tak ada, ni semua kita orang takkan dapat. Ya, betul. Okay, bang, nak tanya dah berapa lama buat Foodpanda? Baru sebulan. Okay, ada tak benda-benda yang customer buat yang biasa abang rasa macam kurang berkenan sikit? Setakat ni tak ada. Semua okay. Setakat ni tak ada masalah. Semua tak ada komplain apa-apa je lah. Cuma yang salah pun dia salah pin. Salah location. Yeah. Baik. So, ada apa-apa nak cakap tak dekat customer kalau buat order tu lain kali... Alamat tu taruh betul-betul. Tu boleh cakap kat sana. Tak payah. Sekian lah. Okay. Okay. Terima kasih lah banyak lah. Sama. Sinilah. Aduh, sinilah. Tak ada. Sini. Sini. Aduh. Sini lah. Weh, dah bawa. Motor lah sekarang. Weh, suku weh. Abang nak order bang. Abang nak order panda ni bang. Bagi aku check dulu. Bagi aku check dulu. Sabar jap. Bagi aku check dulu. Alakat. Weh, nah. Ni untuk kau dah makan belum? Ha? Kau dah makan belum? Makan tadi. Kau lapar lagi tak? Sikit lah. Nah. Aku buat video YouTube. Tu. Aku buat video YouTube. Mana? Tu, kamera kat sana. Aduh, aku harapkan rider tu kali member sendiri yang datang. Ada, aku nak tengok kau dah berapa lama buat Grab? Ni Foodpanda. Ya, dalam setahun lebih lah. Ada masalah-masalah kat semua? Masalah-masalah kat semua ada? Saya akan tinggal orang ah. Tak. Serius. Ada masalah kat semua buat yang jangan lupa subscribe. Bukan kau masuk video ni. Tapi aku tak main. Okey. Baby. Okey, baik. Boleh. Alright.